Okay, so guys, tadi kita udah ngeliat ya beberapa makanan tradisional yang ada di daerah kota Tanjung Pandan, dan kali ini aku beli ini. Nah, ini aneka ragam macam, kalau kita bilang tuh kayak sosis apa ya. Nah, kalau ini dia tadi apa ya? Ini udang deh kayaknya. Ini udang. Terus kalau yang ini cumi. Terus kalau yang ini lobster. Kalau aku nggak salah ya. Nah, jadi kalau ini pertusuknya, kalau ini pertusuknya sekitar Rp6.000. Kalau ini pertusuknya Rp8.000. So, coba kita makan dulu yang ini ya. Oh my god. Asli enak banget. Jadi ini tuh lokasi jajanannya itu di depan polisi militer gitu. Jadi kalau kita mau arah ke Tanjung Pandan, nah dia ada tuh spanduk-spanduknya. Jadi enak banget. Amazing. Itu aneka ragamnya banyak. Ada tahu, ada tempe, otak-otak, semua ada. Ya? Jadi tinggal kalian pilih aja mau yang mana. Mantap, oke? Sekarang kita coba yang ini. Jadi tuh bumbunya dia dikasih keju, dikasih saus, mayones, semua dikasih sama dia, ya? Sekarang kita coba yang cumi-cumi. Ini lebih enak, lebih terasa. Itu dagingnya lebih terasa. Worth it sih menurut gue kalau harganya 8.000-an. Karena emang langsung kenyang sih menurut gue makan satu sate gini. Kalian tinggal main aja. Untuk itu di pinggir jalan. Untuk areanya tuh, nah kalau dekat terminal, bukan terminal juga sih, dekat Damri, stasiun Damri yang ada di daerah Tanjung Pandan. Tuh, pokoknya daerah situ deh, gue gak tahu jalannya. Pokoknya itu banyak banget yang jual yang begini. Nah, jadi kayak serba-serba seafood yang disate-sate gitu, semuanya ada. Baik itu otak-otak, ya, semua kepiting, ya, udang, lobster, cumi-cumi, ya. Mantap. Jajanannya bener-bener jajanan yang sangat tidak menguras kantong, harganya murah dan bisa dinikmatin satu tusuk gini. Sebenarnya bisa dinikmatin 2 atau 3 orang. Kan satu ini tuh menurut gue udah banyak banget. Tapi bagi yang diet ya, kalau bagi yang gak diet tuh satu ini kurang, men. Mantap. Lagi? Terakhir. So, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan terlalu berkembang. Terima kasih guys.
Thank you.